Pasukan kita mulakan dengan Ironman 70.3 Putrajaya 2016. Cuaca panas dan berbahang di Putrajaya tidak menghalang kehebatan atlet veteran Craig Alexander dari Australia muncul juara kategori lelaki profesional selepas menamatkan cabaran larian dengan catatan masa 3 jam 55 minit 21 saat. Radka Vodikova dari Republik Czech pula mengungguli kategori wanita profesional. Syariza Awam ada butirannya. Ironman Putrajaya yang bermula dan tamat di tapak Floria Presin 4 jelas memberikan cabaran besar kepada peserta. Bermula seawal 7.15 pagi, peserta perlu melengkapkan 3 disiplin renang, berbasikal dan larian dengan jarak keseluruhan 113 km. Cuaca panas berbahang menjadikan cabaran kali ini lebih ketat. Craig Alexander, peserta veteran berusia 42 tahun, membuktikan usia bukan penghalang apabila menewaskan peserta jauh lebih muda. Alexander yang berasal dari Australia berjaya menamatkan ketiga-tiga disiplin dengan catatan 3 jam 55 minit 21 saat. Naib juara musim lepas ini menempah slot ke kejohanan dunia Ironman 70.3 di Australia September depan hasil kejayaannya di Putrajaya. Very happy. You obviously finished second last year. That was good, but this is much better. I was much fitter this year and I think I raced a much smarter race and it was hard, you know, obviously with Josh and Luke McKenzie and Brad, it was a very good field, a world-class field, so I'm very happy to win. Tempat kedua milik Josh Embaga dengan catatan masa 3 jam 58 minit 50 saat, manakala Stuart Hayes sekadar berpuas hati di tempat ketiga dengan 4 jam 1 minit 9 saat.